Jadi memancing di sini pun sangat unik. Kenapa unik? Pancingnya 2 meter, lemparin aja, ini pasti dapat.
masih tertera bahasa Belanda di mercusuar ini, bahwa mereka adalah pembuat dan pendiri mercusuar ini. Tahun 1886, berbahasa Belanda. Nampak, oh, cuaca bagus. Kawan-kawan dari Pulau Lampu, kami duduk-duduk ngomong-ngomong sambil melihat sunset. Kawan-kawan, saksikan terus. Ini sarang penyu yang sudah menetas dan sudah berkeliaran lagi mereka di laut. Sini bang, tiga. Agak kesini lagi. Kawan-kawan YouTuber, inilah Samuel Senipar YouTube channel telah sampai di Pulau Lampu kawan-kawan. Sangat indah, eksotik. Dan saya berjumpa dengan pemilik sekaligus pengelolanya kawan-kawan. Bang Bujang, bang ya? Bang Bujang, selamat sore Bang Bujang. Selamat sore Pak. Kita akan tanya-tanya bagaimana luas ini, segala macam akan kita tanya sama bapak ini. Kebetulan mercusuar juga ada di sini kawan-kawan. Bang Bujang, ini sekitar berapa hektar luasnya ini bang? Kalau yang terbunyi 5,5. 5,5 hektar kawan-kawan, tidak begitu besar. Akan tetapi keberadaan pantainya yang sangat mengejutkan, cantik. Pantai bisa berpindah-pindah, jika angin selatan pantai akan ke sini dan sebaliknya kawan-kawan. Pantainya pasir putih. Bang Bujang, keluhan bapak selama di sini tentang tamu-tamu bagaimana pak? Apakah ada atau apakah bapak penting investor atau bagaimana kira-kira pak? Kalau itu kalau ada boleh juga. Bapak ini sangat mengharapkan investor membangun pulaunya nih kawan-kawan. Ya, soalnya transportasi kita tidak ada. Ya. Masalah besarnya adalah di transportasi kawan-kawan. Transportasi dari Pulau Batam ke Karas, ke sini, itu aja yang belum bapak ini punya. Kalau keeksotikan alamnya sudah memadai kawan-kawan. Ya, diteruskan pak. Di sini pada musimnya, musim angin selatannya, timbulnya angin selatan, sekali-sekali penyunya naik. Yang paling penting adalah di sini adalah sarangnya penyu laut. Penyu laut namanya pak? Penyu laut, itu diternak emang ya? Nah, dia nanti sampai musim dia naik, bertelur, dia turun lagi. Kata Abang Bujang, penyu itu kalau musim bertelur dari laut dia naik, habis itu turun lagi dia ke laut kawan-kawan. Dan sertifikat penyunya sudah dimiliki oleh pemilik pulau ini kawan-kawan. Ada sertifikatnya kawan-kawan. Apa lagi bang ya? Oh, tamu-tamu yang kesini dari mana bang yang pernah ada? Dari Batam lah kemarin. Oh, dari PT kita tahu? Dari PT ya juga, banyak dari PT lah. Dari pemerintah? Oh. Yang datang-datang gitu aja. Dari dinas-dinas tidak ada bang? Belum ada lagi. Sekali kemarin sama orang-orang Pemko turun. Cuma Pak Rudi yang tak turun. Depan itu turun semua. Sekda pun dah turun. Dan pula ini sudah pernah diinjungi oleh pejabat-pejabat Pemko Batam. Dan terutama adalah Pak Wakil Wali Kota dan Sekda. Pernah mengunjungi ini kawan-kawan. Akan tetapi pekerja-pekerja industri di Muka Kuning juga sangat dulu pernah mengunjungi kawan-kawan. Akan tetapi kendala Pak Bujang ini adalah sarana transportasi kawan-kawan. Jika seseorang ingin kemari, maka perjalanan darat dari Batam menuju Sembulang 1 jam. Dari Sembulang menuju Pulau Karas, jika speednya agak cepat, sekitar 40 menit. Dari Pulau Karas ke sini, sekitar 10 menit kawan-kawan. Itu dia, kami sekarang lagi di Pulau Lampu. Kita akan vlog sampai habis, kita akan vlog sampai ke mercusuar kawan-kawan. Itulah harapan dan doa Pak Bujang ini ke depannya supaya ada sarana transportasi di pulau ini. Mengharapkan investor-investor menanamkan modalnya di bidang transportasi kawan-kawan. Samuel Senipar, YouTube channel.